Welcome back to Auto Project YouTube channel. Balik lagi sama Riri di sini. Dan di video kali ini, kalian yang bosen tampilan mobil Xpander gitu-gitu aja, di video kali ini kalian bisa lihat 7 aksesoris dari Auto Project yang dapat membuat tampilan mobil Xpander kalian jadi lebih sporty nih, sahabat Auto. Nah, tapi sebelum kita bahas nih aksesoris yang pertama, kalian wajib dulu untuk like video ini, subscribe channel YouTube Auto Project, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk terus mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya dari Auto Project mengenai aksesoris-aksesoris untuk mobil kalian. Nah, kalau gitu kita langsung masuk nih ke pembahasan bagian depan, yakni bagian front grill-nya nih, sahabat Auto. Nah, siapa nih yang sering mengeluhkan bagian atau tampilan depan mobil Xpander-nya itu membosankan atau bagian front grill-nya gitu-gitu aja? Nah, Auto Project menghadirkan front grill untuk menghiasi, memperkeren bagian depan mobil kalian nih, sahabat Auto. Nah, kalian bisa lihat di sini ada warna glossy black yang terpasang dengan hiasan warna silver yang membuat tampilan mobil kalian itu menjadi lebih gagah dan keren tentunya nih, sahabat Auto. Dan untuk bagian front grill ini, kalian juga dapat memilih antara 2 warna, yakni untuk warna glossy black dan juga warna matte black. Nah, untuk bagian silver ini, kalian kalau misalnya nggak suka nih warnanya depannya bagian silver, nah kalian juga bisa memilih warna lainnya, yakni warna merah nih, sahabat Auto. Jadi ada 2 pilihan, yang bagian ini tuh ada warna glossy black dan juga warna matte black. Nah, bagian silver ini juga ada silver, dan bagiannya juga bisa diganti dengan warna merah sesuai dengan selera masing-masing. Nah, kalau kalian lihat dari jauh gimana mobil Xpander kalian setelah terpasang front grill dari Auto Project ini, bener-bener makin keren kan, makin-makin eye catching, makin-makin mantap pokoknya. Nah, kalau gitu kita langsung nih ke aksesoris yang kedua. Aksesoris kedua yang bikin mobil Xpander kalian jadi lebih sporty tampilannya adalah bagian mirror covernya nih, sahabat Auto. Nah, bagian mirror cover ini berfungsi banget untuk melindungi bagian kaca spion kalian kalau misalnya kalian berada di jalanan yang macet, yang rentan untuk senggol-senggolan dengan kendaraan lain, yang pastinya akan berkemungkinan membuat bagian spion kalian lecet. Nah, pastinya nggak mau dong. Nah, oleh karena itu, aksesoris dari Project ini berfungsi untuk melindungi bagian kaca spion kalian nih. Dan gak hanya fungsional seperti tadi, ini juga membuat tampilan mobil kalian jadi lebih keren lagi, bikin tampilan jadi lebih sporty juga, dan kalian juga bisa memilih nih, kalau ini terpasang warna karbon yang kalian lihat sekarang, nah ini juga ada pilihan warna lainnya, nggak hanya karbon, tetapi juga ada warna chrome dan juga warna matte black nih, sahabat Auto. Jadi kalian bisa sesuaikan juga dengan selera masing-masing, dan karena ketiganya benar-benar akan membuat tampilan kalian jadi lebih sporty nih, sahabat Auto. Nah, udah bagian mirror cover, kita langsung aja masuk ke aksesoris yang ketiga. Aksesoris ketiga ternyata masih di bagian spion nih, sahabat Auto. Ada side mirror sequential. Nah, kalian bisa lihat kalau sebelumnya di mobil Xpander kalian ini cuma kedap-kedip doang. Nah, kalau masang aksesoris dari Auto Project ini udah running, dan tentunya dengan runningnya lampu ini akan membuat tampilan Xpander kalian jadi makin lebih keren dan lebih sporty nih, sahabat Auto. Dan kalian nggak perlu khawatir untuk pemasangan ini, bener-bener sangat mudah. Dan ya, ini udah nggak perlu potong-potong kabel, udah plug and play banget. Dan juga ini udah soket to soket, jadi nggak akan membuat bermasalah di kelistrikan mobil kalian nih, sahabat Auto. Nah, kalian lihat kalau misal dari jauh, kalau terpasang ini udah running, yang pastinya akan membuat tampilan mobil kalian jadi lebih keren dan lebih sporty. Kalau gitu kita langsung masuk ke aksesoris yang keempat. Aksesoris keempat ada bagian outer handle dan door handle cover nih, sahabat Auto. Nah, dua sejoli ini nggak jarang lagi untuk kalian dengar, karena ini nggak hanya memperkeren tampilan mobil kalian dengan desain yang stylish, dengan tampilan yang membuat mobil kalian jadi lebih sporty, ini juga dapat bisa melindungi bagian gagang pintu kalian. Karena kalau misalnya nih kalian buka pintu mobil, misalnya ada barang-barang di tangan yang berkemungkinan akan membuat gores ataupun baret bagian gagang pintu kalian, ataupun kuku-kuku yang panjang yang bakalan gak sengaja membuat tampilan mobil kalian itu sedikit terganggu. Nah, ini berfungsi untuk melindunginya nih, sahabat Auto. Nah, untuk outer handle dan door handle cover ini punya 3 pilihan warna yang dapat kalian sesuaikan dengan selera masing-masing. Dan yang kalian lihat sudah terpasang di mobil Xpander-nya Auto Project ini adalah warna karbon yang pastinya membuat tampilan kalian lebih sporty. Dan juga ada pilihan warna chrome dan juga warna matte black yang juga nggak kalah bikin mobil kalian keren nih, sahabat Auto. Jadi nggak hanya melindungi, tapi juga bikin mobil kalian tampil lebih sporty. Kalau gitu kita langsung masuk ke aksesoris selanjutnya. Aksesoris selanjutnya yang bikin mobil Xpander kalian tampil lebih sporty adalah rear bumper lamp nih, sahabat Auto. Rear bumper lamp udah hadir di Auto Project untuk mobil Xpander kalian. Nah, ini sudah running dan ini memiliki 3 fungsi, yakni untuk lampu sein, lampu kota, dan juga untuk lampu rem nih, sahabat Auto.
Dan kalau misalnya nih di jalan, terutama pada malam hari, kalian bawa mobil spinner kalian keluar dan nyalalah rear bumper lamp ini, tentunya ini akan membuat tampilan mobil kalian jadi lebih sporty, lebih keren, dan eye catching pastinya nih sama Roto. Nah kalau gitu kita langsung masuk ke aksesoris selanjutnya. Aksesoris terakhir yang pastinya istimewa banget karena nggak hanya bikin mobil jadi lebih sporty tapi benar-benar membantu kalian banget untuk berkendara terutama perjalanan jauh nih sahabat Oto. Ada roof box nih, roof box dari Oto Project yang udah terpasang di bagian atas mobil Xpander kalian. Nah roof box yang di atas ini yang udah terpasang ini adalah roof box Discovery yang mampu memuat barang hingga 75 kg nih sahabat Oto. Nggak main-main karena benar-benar muatannya banyak banget. Tapi nggak hanya memuat banyak barang aja, ini juga bener-bener aman nih sahabat Oto. Bener-bener kuat, bener-bener nggak gampang pecah, dan desainnya udah aerodinamis. Yang artinya kalau misalnya kalian melewati jalanan, kalian nggak usah khawatir kalau ini terletak di bagian atap mobil kalian. Karena sudah didesain khusus gimana ini sesuai dengan lajur angin nih sahabat Oto. Jadi nggak akan melawan arah angin sehingga ini bener-bener aman. Dan nggak hanya itu, ini bisa dibuka dari dua sisi, baik kiri maupun kanan. Dan yang lebih amannya lagi, ini nggak akan bisa kalian kunci kalau misalnya kalian nutupnya itu belum rapet. Jadi kalian nggak akan bisa mencabut kuncinya kalau ini belum tertutup dengan sempurna. Jadi kalian dipastikan aman banget untuk memakai roof box ini. Nggak hanya di bagian luarnya aja, tetapi di bagian dalamnya juga tersedia jaring-jaring yang akan membuat barang-barang kalian di dalam nggak berserakan selama perjalanan di sahabat Oto. Dan untuk roof box Discovery ini juga udah punya dua pilihan warna yang dapat kalian sesuaikan kembali dengan selera masing-masing, gimana pilihan yang akan membuat tampilan mobil kalian lebih sporty menurut selera kalian. Ada ini warna hitam yang sudah terpasang dan juga ada warna putih nih sahabat Oto. Dan satu lagi, ini ada roof railnya. Nah roof rail ini juga kuat banget, gak goyang sama sekali. Ini juga ada tiga pilihan warna, yakni warna ini glossy black yang sudah terpasang, juga ada warna matte black dan juga warna silver nih sahabat Oto. Jadi kalian bisa sesuaikan dengan selera ataupun pilihan masing-masing mana yang menurut kalian lebih cocok membuat tampilan kalian lebih sporty dengan mobil Xpander kalian nih sahabat Oto. Nah itu tadi dia sahabat Oto, 7 aksesoris dari Oto Project yang bisa membuat tampilan mobil Xpander kalian jadi lebih sporty. Yang pertama tadi ada bagian front grille, terus ada side mirror sequential, terus ada bagian mirror cover, ada juga door handle, outer handle cover, terus ada bagian rear bumper lamp, dan juga ada roof box dari Oto Project yang tentunya bisa membuat tampilan mobil kalian jadi lebih sporty seperti yang udah dikatakan tadi nih sahabat Oto. Nah jadi kalian yang pengen punya aksesoris tadi ataupun pengen memasang aksesoris tadi bisa langsung datang ke toko variasi terdekat di kota kalian di seluruh Indonesia dan pastikan barangnya adalah barang Oto Project. Dan yang untuk yang berada di Jakarta dan sekitarnya bisa langsung datang ke Ruko Square Blok I nomor 8 Cengkareng Jakarta Barat, yakni di Oto Project Garage. Dan barang-barang ini juga bisa kalian beli secara online melalui Shopee, Tokopedia, dan juga Blibinya Oto Project nih sahabat Oto. Jangan lupa juga untuk follow akun media sosial Oto Project, yakni di Instagram dan juga TikToknya Oto Project. Dan tentunya jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian, like video ini juga, jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube Oto Project dan nyalakan tombol notifikasinya untuk terus mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya dari Oto Project. Nah kalau gitu, Oto Project bikin mobil Oto keren. Bye-bye.